Ini adalah bumbu-bumbu yang dihaluskan. Bumbu tambahan yang dikeprek ada serai dan lengkuas. Bumbu yang sudah dihaluskan dicampur dengan daging dan air secukupnya, ditambah bumbu geprek, serai, dan lengkuas, diaduk jadi satu dan dipanaskan sampai mendidih dan air tinggal sedikit sampai bumbu meresap. Setelah air tinggal sedikit, lalu daging ayam digoreng dalam minyak panas sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Kalau bagian daging ayam sudah matang, lalu dibalik supaya matangnya merata. Kalau matangnya sudah merata, daging ayam diangkat dari penggorengan dan ditiriskan. Bumbu untuk ayam kecap. Bumbu ditumis sampai harum. Daging ayam dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah matang, lalu diaduk sampai tercampur rata dan meresap. Lalu cabango dimasukkan secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata dan kecap mendidih. Kalau dirasa bumbu sudah meresap, lalu diangkat. Ayam kecap sudah jadi dan siap disajikan.